Oke, sahabat lingkup ini, hari ini saya sedang melakukan eksperimen bagaimana mengamati proses menetasnya ayam, ya, dari telurnya ini. Dan ini ada satu telur yang sudah saya ambil dari induknya ini yang lagi ngeram, dan kita akan amati prosesnya sampai dia menetas. Dan ini sehubungan dengan penelitian saya tentang image classification. Ya. Nah, tentang menetaskan telur ya menggunakan inkubator gitu ya. Nah, dengan menggunakan convolutional neural network. Nah, ini video-video yang ada atau gambar yang ada di gambar-gambar tentang telur ayam, anak ayam dan telur menetas ini akan diklasifikasikan menggunakan neural network. Ya, convolutional neural network. Nah, ini untuk menunjang penelitian ini saya melakukan mengamati ini. Dan sambil mengambil fotonya satu-satu, juga merekam videonya untuk digunakan nanti di pengujian model dari convolutional neural network yang saya buat ini. Nah, kita saksikan ya nanti ya. Ini lumayan nih sambil melihat proses ayam menetas, juga dapat ilmu dari sini. Ya, ini sudah ada anaknya di dalam, maksudnya sudah mulai dalam proses penetasan dan kadang-kadang kedengaran suara anak ayamnya ini. Jadi kita saksikan aja. Sengaja saya bawa ini sambil kerja, sambil ngetik papernya. Dan saya tungguin. Ini lagi kerja buat paper untuk penelitian ini. Nah, ini. Oke. Dan ini dia ya objek yang akan kita amati dalam penelitian ini. Sebelumnya saya juga kasih infokan bahwa ini dalam penelitian sebenarnya ada beberapa tahap sebenarnya dalam pengumpulan gambar segala macam, dan ini adalah satu proses pengumpulan semua gambar-gambar yang ada termasuk gambar ini, gambar proses menetasnya. Tuh lihat ya, ini lucu kayaknya, telur-telurnya, ayamnya sudah mulai mematokin telurnya ya, kulit cangkang telurnya. Ya, kita liatin aja prosesnya. Sekarang saya pause dulu sampai prosesnya bertambah. Itu maksudnya ayamnya sudah mulai nampak keluar nanti. Oke, kita tungguin sampai selesai ya, sambil ngetik papernya. Nanti kita submit di jurnal atau di conference international conference. Oke, sahabat lingkup ini. Nah, ini telurnya tadi saya ambil lagi satu di indukannya. Jadi telur yang akan menetas tuh yang saya amati ada dua sekarang. Nah, ini sudah mulai juga mematoki kecangkang telurnya untuk keluar dan bersuara cicit-cicit. Ya, jadi yang ini juga sudah mulai berproses lagi yang tadi kita amati. Nah, itu dia. Nah, terlihat tuh, ya. Semoga ini menetas hari ini semua, dan kita amati terus proses dari menetasnya anak ayam ini. Tuh. Masih sambil nulis jurnalnya, papernya, sambil ngeliatin ini. Oke, baik. Kita tunggu sampai proses berikutnya ya. Oke. Oke, sahabat lingkup gini. Ini yang satu ini, yang baru saya ambil dari indukan tadi. Nampaknya sangat aktif dan sudah mulai retak tuh. Ya, perkembangannya sudah mulai retak. Dan tuh, iya, bergerak terus tuh ya. Kalau kita lihat nih. Nih ya, dan itu nampak cangkang telurnya sudah mulai berjatuhan ya, dan terus bergerak. Sementara yang ini masih kecil sepertinya, hanya bergerak sedikit-sedikit.
dan belum bergerak semua, dan banyak, dan belum retak semua ya. Nah, yang ini sudah mulai tuh. Oke. Mudah-mudahan sebentar lagi ini menetas. Kita tunggu aja keluar semua badannya maksudnya ya. Dan tuh lihat sudah mulai ada belahan dari telurnya. Nah, itu dia. Kita tunggu. Ya. Iya, menarik sekali ini. Sambil nunggu apa, bikin papernya juga bisa mengamati apa ayamnya ini menetas dari telurnya. Oke, kita saksikan lagi nanti. Ya, kita amati lagi. Di sepertinya sudah mulai gelisah di dalam sana tuh, bergerak terus. Nah, iya. Mudah-mudahan keluar sebentar lagi. Nah, itu dia memaksa keluar sepertinya. Sementara ini masih bergerak biasa tuh. Yang ini sudah sangat aktif dan terlihat tuh kulit ya, bulu ayamnya sudah mulai kelihatan. Iya, dia bergerak. Ini memang saya sengaja untuk memperhatikan dari awal, sehingga semoga dengan tujuan saya dapat gambar-gambar dari proses menetasnya ayam ini untuk menunjang penelitian saya. Jadi dataset gambar ini tidak saya ambil dari internet, tapi memang saya kumpulkan satu persatu dari proses penetasan ayam ini. Oke. Kita dapatkan. Ya, dia sudah mulai keluar. Nah, ini sayapnya sudah mulai keluar. Cantik sekali. Iya, terus, ayo. Terus keluar. Ayo terus keluar. Terus dorong, ayo. Ini ya, di bagian sayapnya sudah keluar. Dan ini masih bergerak biasa, belum nampak agresif seperti ini. Ya, iya. Iya, dia keluar. Ini lucu sekali ya, ini baru pertama kali saya ngamatin dari awal. Dari mulai telurnya retak, saya pindahin ke dalam tempat ini, wadah ini. Dengan tujuan memang untuk bisa mengamati proses menetasnya ayam ini. Sebenarnya ada sekitar 7 telur ya. Ini telur ayam KT. Nah, 2 sudah menetas dengan induknya, dan yang 2 ini saya bawa ke sini untuk saya amati. Yang 3-nya masih proses penetasan juga. Iya, nah. Itu dia, kepalanya sudah keluar dan kakinya sudah keluar. Bagus ya, nih. Ini kakinya begitu sempurna, masya Allah. Allah ciptakan ini semua secara sempurna. Waalaikumsalam. Ini bagus. Ini ya prosesnya tuh sudah sempurna, sudah kelihatan wajah. Kepala ayamnya kelihatan tuh. Oke. Nah, yang ini masih belum juga mau keluar, masih malu-malu kayaknya yang satu ini. Iya, dia sudah mau, ingin sekali keluar sepertinya. Dan
mungkin perlu tenaga untuk keluar dari telurnya. Ya, kita tunggu. Mungkin setelah ini, setelah dia berhasil keluar semua, akan saya pindahkan lagi ke induknya untuk agar bisa diangkatkan oleh induknya. Ya, terus dorong. Ya, kamu pintar. Ya, terus. Sepertinya dia istirahat nih. Perlu banyak energi ya untuk keluar dari telur ini ya. Wow. Oke. Terus dia bergerak. Nah. Karena asik ini. Melihat proses menetasnya, malah saya belum menambah penulisan dari paper ini. Tidak apa-apa, nanti ditulis lagi lanjutan papernya ini. Dicukup untuk proses mengambil video dan gambar yang nanti juga akan dijadikan object detection atau image classification ini. Oke. Nah, itulah ya proses semua dari awal. Kita tunggu dia sampai dia keluar, benar-benar dia keluar dari telurnya. Wah, luar biasa. Dia belum bisa buka mata sepertinya. Lelah, capek, habis dorong-dorong telur. Lihat nih, ini masih. Oh, dia juga bergerak yang ini. Masih juga berusaha bergerak-gerak nih, untuk bisa keluar dari telurnya. Nah, lihat. Ini tanpa saya bantu keluar, jadi prosesnya alami. Cuma prosesnya saya pindahin aja dari induk ke dalam wadah ini. Jadi tidak proses menetasnya tidak di bawah raman induknya, tapi dibiarkan saja begitu. Ternyata jika memang sudah proses penetasan tanpa dierami induknya pun juga bisa menetas. Namun pada paper ini sebenarnya kasusnya adalah menggunakan mesin tetas ya. Nanti semua gambar yang ada dalam mesin tetas akan dilakukan klasifikasi oleh algoritma convolutional neural network ini. Nah, tapi untuk mendapatkan gambar terpaksa saya harus mengambil dari indukannya langsung, dari proses hasil pengeramannya langsung. Nah, nanti sebenarnya mesin tetasnya juga sudah saya desain dan nanti bersamaan juga dengan ditulis dalam bentuk jurnal nantinya. Ya, lucu. Ayo, kamu bisa. Ayo. Iya, terus. Jika sudah keluar semua nanti akan saya pindahkan anak ayam ini ke induknya biar diangkatkan ya oleh suhu induknya karena mesin inkubatornya tinggal di Purwokerto. Sementara saat ini saya tidak di Purwokerto, makanya proses penetasannya saya ambil dari ayam yang lagi menetas saja, tidak menggunakan mesin tetasnya. Oh iya, semakin kuat, semakin agresif untuk keluar.
Ya, itu. Ini sepertinya warnanya putih nanti ini, warna bulu ayamnya. Iya, dia berusaha mendorong. Iya. Sepertinya dia berusaha mendorong keluar semua tubuhnya dari cangkang telur ini. Iya. Biarin secara alami dia bisa mendorong ya. Tidak usah dibantu. Karena memang secara alami juga dia berhasil keluar kok dari cangkangnya. Ini kecil sekali teman-teman, sahabat lingkung ini. Anak ini karena anak ayam ini adalah bukan ayam kampung tapi ayam ayam KT. Jadi anakan ayam KT yang memang dalam penelitian saya menggunakan ayam KT karena ayam ini memang termasuk ayam apa ayam hias gitu ya. Oke. Tapi di beberapa tulisan yang saya baca, dokter jurnal saya baca memang proses penetasannya selama 3 minggu atau 21 hari ini sama dengan ayam kampung juga. Ini dulu seingat saya sebelum ya awal bulan Ramadan waktu itu induknya mulai bertelur. Oh iya, ini sudah sebelum Ramadan dan dierami sebelum sedalam bulan Ramadan ya. Jadi ini sudah mulai menetas setelah Lebaran ini sudah mulai menetas. Ya, dia sudah mulai keluar dari cangkangnya. Coba kita lihat apa sih yang ada di dalam. Iya. Dia sudah berhasil keluar. Iya, dia berhasil keluar. Nah, kalau kita cek itu. Dia sudah keluar dan sudah mulai seperti posisi duduk ini. Nah, sebentar lagi akan saya antarin ke induknya. Akhirnya bisa melihat bagaimana proses ayam ini menetas ya dengan wadah transparan seperti ini. Dengan saya alas tisu gitu ya di dalamnya. Meski sebelumnya adalah dierami dulu oleh induknya. Oke. Sudah keluar semua. Ya. Dia sudah keluar sempurna dari sangkarnya. Dari sangkar dari telurnya ya, dari cangkang telurnya. Nah, ini dia tadi. Oke, matanya sudah mulai kebuka. Dan saya belum berani untuk mengambil cangkangnya itu, biarin saja secara alami dia keluar sempurna dari cangkang itu ya. Jadi cangkangnya nanti aja diambil dan tunggu berapa saat nanti akan dipindahkan ke indukannya. Sepertinya dia sudah mulai lincah. Anak ayam. Ya, ini anak ayam KT ya. Kita biarin dulu. Oke, itu dia tadi mungkin semua ya. Kita amati dari awal tadi. Dari sebelum dia telurnya hanya satu lubang saja, sekarang sudah anaknya sudah mulai keluar dari cangkang telurnya dan berhasil menetas. Nah, yang ini juga masih masih bergerak begitu saja.
Dia sudah memanggil-manggil induknya kayaknya nih. Nah, ya. Ini dia. Oke, saya akan stop video ini untuk mengambil gambarnya, ya, maksud image-nya untuk dijadikan dataset dalam penelitian saya. Oke, saya pause dulu dan bersiap untuk mengambil gambar-gambarnya. Baik, sahabat Lego gini. kita teruskan nanti ya. Ini masih ada satu lagi yang belum menetas, akan kita pantau juga nanti. Oke.